Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puja puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberi kesehatan, masih diberi semangat untuk berkarya, untuk memberikan edukasi kembali kepada masyarakat akan minimnya pemahaman bambu petok, sehingga bambu petok ini dipakai untuk alat-alat untuk penipuan, juga kesirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat siang, salam sejahtera, swastiastu bagi keluarga saya yang lainnya. Ini datang bambu petok dari sahabat kita yang ada di Mogiri. Ini bambu petoknya seperti ini. Saya periksanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini seperti ini. Kalau orang lain yang ngecek ini tidak sambungan. Ini hanya ininya dibengkokkan. Nanti akan saya beri edukasi, tapi enaknya kita di luar agar nanti terang. Ini juga sudah dicek-cek oleh orang-orang yang konon katanya pembeli sudah dapat duit tinggalan-tinggalan DP, tapi tidak diteruskan. Ini bukan bambu petok. Yuk kita keluar, saya kasih tahu. Gimana kan terangnya? Terangnya dari mana? Ini terang? Terang nggak? Enggak. Terang? Yang terang di mana? Biar kawan-kawan tahu. Terang? Enggak ya. Burem. Oke. Nah ini pemirsa, ini namanya ruas. Ini ruas, ini mata. Matanya dihilangkan. Kalau matanya dihilangkan, lubangnya seperti ini alami, tidak ada unsur pisau-pisau, tidak ada unsur tatahan. Ini akar, akarnya ada di atasnya. Ruas yang alami itu nempel seperti ini, seperti ini. Di atas cabang atau mata ini ada lubang. Lubang ini jalan air untuk menandakan bahwa bambunya menghadap ke atas. Yang ini ruasnya tadinya ini. Ini masih kelihatan ini. Ini ruasnya. Ini ruas, ini ruas, ini ruas. Ini akar. Akarnya ada di atasnya. Ini ditatah. Ini ditatah, dibentuk menjadi ruas. Ini yang tidak bisa ditiru dari buatan Allah, selalu seperti ini. Ininya nempel. Ini nempel. Ini tidak bisa nempel, dan ini yang juga tidak bisa di duplikat. Lubangnya air ini kelihatan ya Kang ya? Iya, kelihatan. Lubangnya air ini selalu menghadap ke atas, bahwa bambu ini menghadap ke atas. Ini hanya dibengkokkan. Ini masih kelihatan walau sudah dihilangkan. Kelihatan ya Kang ya? Iya. Ini ruas, namanya ruas. Ini akar, akarnya masih ada bintik-bintiknya. Ini akar, itu akar. Masih ada akarnya. Akar ini dipahat. Ini dipahat sehingga ini menyerupai dengan ruas. Ruasnya tapi yang asli tidak selalu nempel seperti ini. Yang imitasi dia jauh, karena ini hanya tatahan ukiran seperti ini. Demikian pemirsa edukasi. Sahabat saya yang bawa bambu petok hari ini belum juga ada rezeki. Ini yang selalu diperhatikan adalah lubang-lubang hidungnya ini. Ini seperti ini. Tadi itu belum di silent untuk itunya, untuk yang nonton YouTube saya. Apabila nanti masih terus ada yang mengingatkan saya, kalau saya yang ngetes apapun selalu saya bilang palsu, memang palsu. Kalau palsu saya bilang asli, saya menentang hati nurani, melawan.